Alhamdulillah sesuai, melebihi mungkin. Jadi kita udah planning. Aku kalau bikin konser tuh panggung, lighting, multimedia, arrangement semuanya harus akulah yang direct gitu. Mungkin ada tim yang ngerjain, cuman creatively directionnya harus dari aku. Jadi aku puas banget kemarin bisa akhirnya nih konser yang gua banget dari awal sampai habis benar-benar mencerminkan Afgan. Terus yang gak nyangka adalah bisa sold out karena kemarin harganya mungkin bisa dibilang cukup mahal dan gue agak worried awalnya. Tapi akhirnya bisa sold out tuh salah satu pencapaian juga. So ya, tadi kemarin sih puas banget dan kita rencana mau begini di Jakarta setelah ini, jadi hopefully bisa lebih sukses lagi. Penonton di sana kayak gimana di Malaysia? Antusiasnya? Malaysia sih ekspresif banget. Malaysia tuh mirip-mirip kayak tadi lah penontonnya. Oh, iya. Ekspresif, terus sing-along. Gak malu-malu. Dan kemarin sih ada sekitar 2.500 lah yang datang. Jadi alhamdulillah sih, sukses.